Latihan soal biologi kelas 10. Soal 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jawaban, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman jenis makhluk hidup baik yang ada di daratan maupun di perairan. Dalam hal ini termasuk keanekaragaman spesies, varietas, genetik, dan ekosistem. Soal 2, mengapa dapat timbul keanekaragaman genetik? Jelaskan. Jawaban, karena adanya keragaman komposisi atau susunan genetik dalam suatu spesies. Soal 3, secara biogeografi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan yaitu kawasan oriental, Australian, dan kawasan peralihan. Tuliskan daerah yang termasuk dalam kawasan-kawasan tersebut. Jawaban, kawasan oriental, Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Kawasan peralihan, Sulawesi. Kawasan Australian, Maluku, Papua, dan NTT. Soal 4, apa penyebab keunikan biodiversitas Indonesia? Sebutkan. Jawaban, memiliki flora bertipe dan terdapat banyak flora dan fauna endemik.